And then so far alhamdulillah semua anak-anak dia bersetuju untuk berikan blessing kepada dia lah. So dia terima, and then so far tak ada apa kita nak cakap pun, memang dia okey lah, dia terima. Walaupun dari segi umur dia 102, and then dia macam dia nak datang ke sini untuk ambil vaksin. Sebab dia kata benda ni, vaksin ni adalah bagus untuk diri dia. Dari segi sekarang ni musim pandemik COVID ni, memang dia memang orang yang macam tu agama memang sangat memerlukan. Alhamdulillah, saya rasa sendiri macam bangga dapat cucuk nenek sendiri. Sebab saya rasa dah macam berkhidmat untuk keluarga sendiri dan masyarakat lah. Saya kepada semua orang di seluruh Malaysia lah, kepada yang ada nenek yang sudah tua, boleh bawa ke pusat vaksin. Sebab vaksin ni saya rasa tiada masalah untuk semua orang.